hari ini pertandingan Eric Colim dan juga Winson Rinaldi, dan kita sudah menemukan pemenangnya. Gila, dari story-story yang sudah terjadi, kita dapat rangkumannya dan juga kita dapat hasil-hasil fight-nya. Dan kalian tahu siapakah yang menang antara Eric Colim dan juga Winson Rinaldi? Kita lihat sebelumnya, pertandingan Winson Rinaldi dan Eric Colim terjadi tanggal 26 Desember. Itu karena disebabkan oleh pertikaian antara mereka berdua di klub. Dan kita lihat pada hari ini, tanggal 26 Desember, Winson sudah mempersiapkan segalanya untuk menaklukkan Eric Colim. Dan kita lihat juga dari Eric Colim sudah sangat menantikan dan mempersiapkan diri mereka sebelum mereka bertanding. Ini dia persiapan dari Winson Rinaldi dan ini dia persiapan dari Eric Colim. Eric Colim apa, Boy? Ujungnya Veron. Kok Veron? Pesan-pesan untuk Eric Colim? Mati. Mati? Siapa mati? Finish. Enggak, round pertama kalau enggak LNC udah. Atau gerak ground pound. Yakin banget gua. Gerak ground pound kalau enggak LNC. KO, LNC. LNC kalau ground pound. Oke. LNC. Yakin. Gimana LNC? LNC begini. LNC ground pound. Kita lihat pertandingan Eric Colim dan juga Winson Rinaldi. Akhirnya setelah pertandingan yang sengit, ini dia pemenangnya adalah Tim Winson Rinaldi. Selamat kepada Winson Rinaldi sudah memenangkan pertandingan antara Winson dan juga Eric Colim. Setelah drama pertikaian ini, Winson menurutku menang sangat mudah. Hanya dengan choke, dia bisa memenangkan pertandingan dengan Eric Colim. Tapi Eric Colim juga gak kalah keren. Dia berani datang memenuhi tantangan dari Winson. Dan itu juga kita lihat Eric Colim sempat beberapa kali memukul. Ya, dan juga Winson juga dapat memukul Eric Colim dan mereka akhirnya Eric Colim harus kalah dengan choke dari Winson Rinaldi yang grounding. Menurutku pertandingan ini cukup cepat. Padahal kita semua menantikan pertandingan yang agak sengit. Kita lihat dari wajahnya Winson Rinaldi tidak ada bekas babak belur yang berarti. Di Eric Colim juga seperti itu. Ya, tapi pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh Winson dan sangat puas rasanya ketika kita sudah benar-benar melihat mereka bertanding dengan cara gentle. Gimana kalian tim Eric dan tim Winson? Dari tentukan pemenangnya, gimana pendapat kalian ini tentang pertandingan mereka berdua?